mau nikah, yakin udah siap. Yakin udah siap. Jangan-jangan cuman baper. Jangan-jangan sebenarnya kamu masih belum siap. Jangan-jangan kamu masih childish. Jangan-jangan sebenarnya ilmu aja masih gak ada. Jangan-jangan dikasih nanti ujian yang berat aja kamu nangis. Makanya jangan keseringan nonton drama Korea deh. Ya. Jangan cuman lihat yang baik-baiknya aja, yang asik-asiknya aja. Kenapa? Karena menikah itu penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Kalau sekarang kamu masih belum siap, maka siapkan diri dengan ilmu, ya. Jangan cuman baper, jangan cuman egois, minta sama orang tua, "Mah, aku harus nikah sekarang." Jangan. Apa yang terjadi? Nanti orang tua malah ngasih, tapi sebenarnya hatinya gak ngasih. Atau kau ketika menikah pun, akhirnya ternyata menikahnya juga gak sakinah. Kenapa? Karena masih belum siap, karena masih belum punya ilmu, karena finansial juga masih belum punya. Makanya jangan mudah baper gitu, ya. Kemana-mana lihat sini baper, biasa aja. Ada temen yang udah nikah, ya udah nggak apa-apa. Emang kita nikah, emang kita hidupnya barengan gitu, emang kita lahirnya sama, emang kita matinya juga sama, jodohnya juga pasti beda, ya. Jodohnya beda, tempatnya beda. Jadi nggak usah kita jadi orang yang iri dengan perolehan orang lain. Terus setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. So, nikmatin proses itu. Someday kamu akan ketahuan, someday kamu akan merasa bahwa, oh iya, aku jadi ingat lebih baik aku dulu yang single ya dari sebelum nikah. Tuh kan. Itulah manusia. Kita selalu memandang rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput kita. Padahal sebenarnya orang yang sudah nikah bisa jadi dia kecewa juga. Ternyata yang dia nikahin tidak sesuai dengan harapan. Nah, kamu sekarang sedang single, nikmatin kesinggalan kamu. Ikutin banyak kajian, ya. Ikutin banyak ilmu, baca buku nih, misalnya Cita Cinta Setia. Baca biar persiapannya makin matang. Ikut kelas jodoh supaya kita bisa bertemu dengan jodoh terbaik. Kita lakukan, proses-prosesnya nikmatin. Nggak usah baperan. Tapi kan gimana kalau banyak yang nanya, apalagi nanti di Syawal, kapan kamu nikah? Cuekin aja, tinggal bilang. Iya, minta doanya ya, insya Allah mudah-mudahan tahun ini nikah. Kalau ada calon, tolong kasih tahu saya ya. Simple, nggak usah jadi stres, akhirnya gantung diri, kan kepenting juga, ya nggak? Ya, teman-teman semua, yuk sekarang, gimana pun Anda, yakin nggak udah siap nikah? Coba evaluasi diri Anda. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan saya, apa benar kamu udah siap nikah? Tolong jawab di komen, apa aja persiapan kamu untuk menikah? Terima kasih.